grown strong, son. Than I ever imagined. White man hunt for the famous collector. Old team ready, tell him we on deck. Hai Dimensi Lover, kembali lagi dengan 7 Dimensi. Seperti yang kita tahu, industri perfilman dunia akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat besar. Mulai dari film drama, fiksi, dan masih banyak lagi. Tahukah kalian guys, ternyata tak sedikit film-film ini berbanderol hingga ratusan miliar. Bahkan, akibat pandemik saat ini, banyak film-film populer yang ditunggu-tunggu dan sudah dirilis trailernya akhirnya malah menunda untuk rilis di tahun ini, guys. Sebut saja seperti Doctor Strange. Stop. The bill, you. Spider-Man Verse. Falcon in the Winter Soldier. Dan masih banyak lagi. Film-film tersebut mengeluarkan budget yang sangat fantastis dengan modal dasar ratusan miliar hingga triliunan. Bahkan, faktanya, industri perfilman global sendiri ditaksir merugi hingga 5 miliar US dollar karena mundurnya jadwal rilis tersebut. Beberapa faktor, industri perfilman global harus dihentikan. Proses produksi terhenti, rata-rata bioskop ditutup, dan hal itu mengakibatkan distributor dan produsen film merugi karena adanya pandemik ini. Tapi tahukah kalian guys bahwa faktanya ternyata nggak sedikit film-film yang merugi besar diproduksi sebelum masa pandemik ini terjadi guys. Film-film yang berbudget gede ini malah merugi parah hingga ratusan miliar. Wow, fantastis bukan? Seperti halnya film Hellboy 2019. I'm on your side! Sorry! Film produsen Lionsgate ini menceritakan tentang Hellboy telah kembali dengan semangat yang membara. Hellboy akan bertemu dengan The Blood Queen, Nimue, atau yang diperankan Mila Jovovich, seorang penyihir kuno yang berniat membalas pengkhianatan di masa lalu. Hikayat sang pangeran dari neraka ini kembali diangkat oleh sutradara Neil Marshall. Sayangnya nih guys, walau menggunakan bintang top dan menghabiskan kurang lebih 50 juta US dollar atau sekitar 695 miliar, Hellboy 2019 ini merugi guys. Nah, defisit deh. Dan pastinya guys, kita akan merangkum lagi beberapa film yang gak kalah boncosnya nih guys. Namun, sebelum lanjut, kita ingatkan lagi nih guys, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng, like, dan share ke media sosial kalian. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Dan satu lagi nih guys, tonton video ini sampai habis supaya kalian gak gagal paham. Setuju? Berikut adalah film-film yang mengalami kerugian besar-besaran versi 7 dimensi. Penasaran kan? Pastinya. Serenity. Film bergenre fiksi noir thriller yang akan membuat kalian ikut berpikir dan mencari tahu teka-teki di dalamnya. Film Serenity ini sendiri diproduksi dan disutradarai oleh Stephen Knight. Film ini diperankan oleh Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke. Film ini nih guys, menceritakan tentang Breaker Drill atau Matthew McConaughey, seorang kapten kapal nelayan. Baker tinggal di sebuah pulau yang tenang, yaitu Pulau Plymouth. Kehidupannya yang tenang seketika hancur ketika tiba-tiba mantan istrinya, Karen, atau yang diperankan Anne Hathaway, datang menemuinya untuk meminta bantuan dengan putus asa.
Karen meminta bantuan Bill untuk menyelamatkan dirinya dan putra mereka, Patrick, yang masih kecil dengan menyingkirkan suami barunya. I have to give you a buzz, maybe, huh? That's what you want, right? Yeah, I can do that. Come on, plug me in, baby. Frank, atau yang diperankan oleh Jason Clarke, yang kejam. Dengan cerita dan pengadeganan yang kuat, tidak menjamin film ini menuai untung, guys. Alih-alih mendapat untung besar, malah film ini merugi hingga ratusan miliar. Film ini sendiri, guys, dibintangi dua bintang papan atas pemenang Oscar, yaitu Anne Hathaway dan Matthew McConaughey. Namun, baik dari segi kritik maupun komersial, tetap tak tertolong. Dari modalnya sendiri, yaitu 25 juta US dollar atau sekitar 347,8 miliar rupiah, Serenity hanya mampu mencetak 14,4 juta US dollar atau sekitar 150 miliar rupiah. Waduh, langsung bangkrut nih, guys. The Kid Who Would Be King bercerita tentang seorang anak bernama Alec yang memimpin pasukan melawan Morgana usai menemukan pedang Raja Arthur. Kisahnya menjadi pemimpin pasukan bermula saat menemukan pedang kuno Excalibur. Excalibur. Kini, Alec yang diperankan S. Brown Scarce harus berjuang dengan bergabung bersama teman dan musuh-musuhnya di sekolahnya untuk melawan makhluk aneh yang bermunculan usai ia mencabut pedang tersebut yang tercancap di sebuah batu. Ia juga bekerja sama dengan penyihir legendaris bernama Merlin yang diperankan oleh Stewart untuk menghadapi Morgana yang jahat. Dengan mempertaruhkan masa depan, Alec diharuskan menjadi pemimpin hebat yang tak pernah dibayangkannya. Dari penjabarannya, film ini terdengar sangat fantastis, bukan? Film fiksi yang disutradarai oleh Joe Cordis ternyata kalah banyak alias merugi. Film petualangan fantastis ini tampak begitu menarik. Namun, di luar dugaan ternyata harus menderita kerugian besar. Meski mendapat review apik dari pengamat film, tapi The Kid Who Would Be King tetap nggak bisa mendatangkan banyak pemasukan. Dari modal awal 59 juta US dollar atau sekitar 820 miliar rupiah, film ini hanya mampu mendulang 32,1 juta US dollar atau sekitar 446,5 miliar rupiah. Wadaw, pemasukannya ternyata kok nggak seajib ceritanya ya. Why did you let us drive? Mario Kart. What you stand for. Oh yes. Three. Hellboy 2019. Hellboy 2019 berbeda dengan Hellboy 2004. Serta memiliki alur cerita yang lebih baik dibanding Hellboy 2, yaitu 2008. Hal ini dikarenakan sang penulis, Mike Mignola, cukup terlibat banyak dalam penulisan cerita. Dikutip dari Deadline, Mignola memberi alasan mengapa judul finalnya hanya Hellboy. Karena bagi Mignola, ini adalah Hellboy yang baru. Disutradarai oleh orang baru, pemeran utama diperankan oleh bintang baru, alur kisah juga baru. Secara tidak langsung, ini adalah Hellboy baru yang baru dilahirkan kembali. Jujur, saya sedikit terkejut bahwa mereka tidak memberikan sequel pada film Hellboy, kata Mignola. Mereka ingin membuat film Hellboy yang baru. Dan jika mereka memberi sequel untuk film ini, akan membuat jadi membingungkan. Apakah ini sequel lanjutan dari film Hellboy 2, The Golden Army? Saya menduga menyebutnya hanya dengan Hellboy. Dapat mengirim pesan bahwa ini adalah seri pertama dari film yang baru. Pemeran utama yang baru juga jadi salah satu alasan kuat mengapa film Hellboy ini menjadi tahap baru. Dan malah bukan lanjutan dari seri Hellboy sebelumnya. Kita sudah tahu, di film ini, peran Hellboy bukan diperankan oleh Ron Perlman, tetapi diperankan oleh David Harbour.
Meskipun demikian, skenario pendapatan tak semulus skenario film itu sendiri, guys. Hellboy mandek walau sudah menggunakan bintang top dan menghabiskan $50 juta atau sekitar 695 miliar rupiah. Hellboy 2019 hanya bisa meraup $44.6 juta atau sekitar 620 miliar rupiah. Kok bisa ya? Sungguh gagap payah ya guys, alih-alih memperbarui semua malah berujung rugi. No matter what. Stop. X-Men Dark Phoenix. Di bawah arahan Simon Kinberg, film ini memusatkan cerita pada karakter Jean Grey yang diperankan oleh Sophie Turner. X-Men Dark Phoenix masih termasuk rangkaian film dari film-film X-Men yang sudah tayang sebelumnya. Film ini menjadi film ke-12 dalam serial X-Men dan menjadi awal trilogi baru setelah First Class pada 2011, Day of Future Past 2014, dan Apocalypse pada 2016. Film yang ditunggu dan sangat diminati berjuta penikmat film ini, nyatanya nih guys, cuma bawa pulang $252.4 juta. Tak beda jauh dibanding modal pembuatan yang mencapai $200 juta. Wah, sangat jauh dari perkiraan awal ya guys. Sebagai penutup saga X-Men Universe, sayang Dark Phoenix tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan selama ini. Film ini bahkan disebut sebagai salah satu film X-Men paling buruk. Wah, pasti nggak nyangka kan guys? You are not broken. Gemini Man. Film yang diperankan Will Smith ini bercerita tentang pertarungan melawan bagian dari diri sendiri. Bercerita soal Henry Borogan atau Will Smith, seorang pembunuh profesional menjadi sasaran pembunuhan lelaki misterius. Lelaki misterius tersebut bisa berkelahi sehebat Borogan. Lelaki itu juga bisa mengendarai kendaraan dan menggunakan senjata sebaik Borogan. Dari sisi lain, lelaki misterius tersebut juga heran saat Borogan bisa mengetahui gerakan perkelahian yang ia akan dia lakukan. Hal aneh tersebut membuat mereka saling bingung. Hingga suatu ketika ada satu informasi, lelaki misterius itu merupakan bagian dari Borogan dalam cerita tersebut 25 tahun silam. Yaitu adanya salah satu orang yang mengkloning Borogan. Mereka memilihku karena tidak ada orang lain yang sama sepertiku, kata Borogan kepada lelaki misterius saat mereka bertemu. Dengan cerita akhir bahwa salah satu dari mereka harus mati. Meskipun dengan alur cerita dan kepiawaian Will Smith dalam berakting, Gemini Man harus puas dengan $173.2 atau sekitar 2,4 triliun dan tak terlalu jauh dari modal awal, yaitu $138 juta atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Dan ternyata nih guys, dengan keberadaan dua Will Smith juga nggak terlalu membantu dalam film Angelina ini. Jumlah ini guys tentu nggak cukup mendatangkan keuntungan buat nilai sebuah film besar dengan bintang besar. Waduh, rugi dan rugi lagi nih guys. Nah, demikian tadi guys fakta dari film-film yang boncos alias merugi. Walaupun menderita kerugian dalam jumlah yang sangat besar, akan tetapi mereka tetap harus berkarya dengan hati menyuguhkan tayangan yang selalu kita konsumsi. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa isi kolom komentar ya. Tinggalkan pesan dan ikuti terus video terbaru dari kami. See you on the next video.